Ini over, nah itu over kan kebanyakan bunga SD error. Dua gayung ya. Oh, oke. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. Ini over, nah itu over kan kebanyakan bunga SD error. Yuk, buka. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kulkas dua pintu bermerek Panasonic. Ya, dua gayung ya. Dia tidak mau dingin untuk bagian bawah. Kita akan mengecek untuk bagian sistemnya, kenapa tidak mau dingin pada bagian bawah. Oke, kita akan memeriksa untuk kulkas ini. Akan dicek. Itu kocoknya ada aja. Ini cabutnya dicek. Cabutnya dicek. Kemungkinan dia frost. Orang kata ini dicek yuk, ini bautin juga gitu. Yuk, sing tadi jangan sing sebelah ya. Terus. Aku ono bautin juga sih, kemungkinan takut ono bautin. Orang dari main. Iku mau senter. Oh senter. Pajang iki ya senternya. Iki gara-gara salju ngisor orang itu ketutupan. Iki. Iku gak ana apa-apa. Iki kebuntunan iki. Mbak Ibu satu-satu. Mbak Ibu tuh gak ada hair dryer ya. Rambut. Sing kanggo manasin. Oh, mboten gak ada. Mana sih korelas ya? Oh, itu ya. Orang di kan hawa nih toh. Ini mbak, sing iku kulo pendet, mbak godok mana? Oke, untuk rekan-rekan kita harus membersihkan pada bagian evaporator karena kita akan mengecek semua sistem pada sistemnya. Kita harus mengecek di bagian defrost, heater dan lainnya ya, komponen lainnya, blower nyala semua. Oke, nanti kita akan periksa untuk sistemnya. Defrost dingin,
dan sistem lainnya ya, kita harus membersihkan dulu karena pada depresi dinginnya ya, dia masih tertutup ya, untuk kita mengecek belum bisa karena dia ada di bagian sistemnya. Kita harus memanaskannya dengan menggunakan air panas atau kuas ya. Kuas kita dapat memanaskan di bagian evapnya biar pada sistem mencair, tapi untuk depres masih tertutup ya. Nanti kita akan mengecek untuk depresnya dan heater semua. Kita harus membersihkan dulu ya untuk rekan-rekan. Oke, untuk rekan-rekan, mumpung depresnya tertutup es ya, kita coba mengecek untuk heaternya mau bekerja atau tidak. Untuk pengecekan heater ya, kita bisa memperaikan pada bagian sistem mesin, kita peraikan mesin sampai mati. Bisa dilihat pada ampere 0,5 ya, sepertinya bagian depres dia mau bekerja pada sistemnya. Oke, pada ampere 0,5 berarti pada heater bekerja ya. Setelah kami cek bagian belakang seperti ini, pada pembuangan air tidak keluar ya. Padahal kita sudah siram dengan air hangat dan air tidak ada yang keluar. Oke, permasalahannya sepertinya di pembuangan air ya. Oke, kita akan menyebul ya dengan selang. Seperti ini sudah airnya sudah lancar, hanya seperti ini saja ya untuk rekan-rekan dipermasalahkan karena pembuangan air tidak keluar tersumbat dan terjadi penggumpalan pada bagian sistem atas dan menutupi pada bagian saluran yang arah ke bawah. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Perbaikan kulkas yang tidak mau dingin di bagian bawah disebabkan karena pembuangan air saja. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir ya, bisa klik subscribe atau klik lonceng. Kita tinggal merapikan pada bagian sistem. Oh ya, untuk rekan-rekan, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan di trik-trik lain, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.